Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Desta Davina. So guys, di video kali ini aku bakalan bikin tutorial Paper Squeeze Sumiko Gurashi Tokage. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih semuanya. Daripada berlama-lama, ayo kita ke alat-alatnya. Yang pertama-tama, siapkan kertas HVS satu lembar saja, pensil dan juga penghapus, pensil warna, spidol warna, lakban bening, gunting, dan yang terakhir siapkan kresek. Daripada berlama-lama, ayo kita ke tutorialnya. Seperti biasanya, kalian bikin dulu sketsa paper squishy yang bakalan dibikin dan kemudian kita warnai. Hello guys, jadi kali ini aku bikin paper squishy lagi. Nah, kali ini aku bikin paper squishy yang gak terlalu ribet tapi lucu guys. Bikinnya simple, gak ribet-ribet amat, tapi paper squishy-nya lumayan bagus juga menurut aku. Tapi gak tahu kalau menurut kalian gimana ya guys. Awalnya aku gak kepikiran untuk buat paper squishy ini Sumiko Gurashi Tokage. Tapi waktu itu, waktu aku di sekolah, bukan buka Instagram, nah ternyata ada muncul squishy Sumiko Gurashi Tokage ini guys. Jadi aku kepikiran buat bikin paper squishy-nya. Kalau aku lumayan suka sama paper squishy aku kali ini, tapi kalian suka gak nih sama paper squishy Sumiko Gurashi Tokage ini? Jangan lupa komen ya guys. Oh iya, komen juga buat aku bikin paper squishy apa lagi. Sebenarnya ada sebagian komentar dari kalian yang menurut aku mau aku bikinin paper squishy-nya, tapi masih banyak yang belum aku kebikin guys. Kayak baru di screenshot doang, tapi belum aku bikinin guys. Aku makasih banget buat kalian yang selalu nonton dan komen di setiap video-video aku, dan kalian juga memberikan inspirasi untuk aku bikin paper squishy apa lagi, atau konten tentang paper squishy apa lagi. Pokoknya makasih banyak ya guys. Bingung mau bicara apa lagi, pokoknya selamat menonton ya guys. Semoga nggak bosen dan suka sama video-video aku. Jadi deh guys, paper squishy Sumiko Gurashi Tokage nya ini depannya dan ini belakangnya. Kali ini aku emang bikin paper squishy yang gak terlalu ribet, dan tapi paper squishy nya lumayan lucu. Mari kita squish paper squishy nya paper squishy nya lumayan enak di squish, gak keras sama sekali loh guys. Bikinnya gak terlalu ribet. Gimana sama hasil paper squishy aku kali ini? Jangan lupa komen ya guys. Next, bikin paper squishy apa lagi? Jangan lupa komen juga. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye semuanya.